Putri Solo. Pada zaman dahulu, ia identik dikenal dengan rupanya yang sangat cantik, sifatnya yang anggun, kuat, serta lemah lembut. Kenapa memilih sebutan Putri Solo? Karena kita ingin mengikuti jejaknya yang selalu disegani. Meskipun kita jauh dari sifat itu, namun tidak menyurutkan usaha kita untuk menjadi seseorang yang anggun dengan kepribadian kita masing-masing. Sahabat itu selalu ada di saat susah maupun senang. Inilah sahabat. Sahabat itu asik. Sahabat itu jahil. Sahabat itu kocak. Dan tak lupa, sahabat itu saling mengerti, percaya, dan menghargai. Dan itu ada pada kita semua. Yuk. Ya. Elek.